balik lagi di channel saya, Ari Kriwil Vlog. Kali ini aku akan menunjukkan ciri-ciri oli yang orisinil pada oli Shell HX5 15W40. Ini kalau menurut pengalaman saya, oli Shell yang ori itu ininya logonya mengkilat. Nih, logo abu-abunya mengkilat gini. Terus tulisannya itu lebih detail, enggak blur. Ini ada barcode-nya yang di bawah, terus di logo atasnya ini ada kode 8331 yang kalau dikasih air akan berubah warnanya menjadi merah. Kita peragakan ya. Nih, ini akan menjadi merah nih. Tuh kan? Nah, ini menandakan ciri-ciri oli Shell yang asli. Terus kemudian di area sini ini kalau dikletek-kleteknya susah ya. Ini kalau dikletek ini ada di dalamnya ada barcode. Bentar. Gak susah ini. Nah, ini di dalamnya ada barcode. Dan cara nyeken barcode-nya itu seperti ini. Kita ambil handphone, cari aplikasi yang namanya pemindai. Ini digunakan buat menyeken barcode. Kita coba ya. Udah. Terus kita ke situs webnya. Kita ke situs webnya. Nanti di situs webnya akan ada ini, sistem verifikasi keaslian. Nah, terus nanti ini ada barcode yang telah di-scan tadi, terus kita tinggal geser saja ini. Terus tekan lanjutkan. Nah, ini kalau orisinil ini akan muncul kode seperti ini. Menunjukkan kodenya benar. Nah, udah gini. Terus ada lagi ciri yang lain, cirinya seperti ini. Kita tutup dulu. Ini kalau kita buka, bentar. Nah, ini ada lapisan aluminium foil yang kalau ditekan gini, ini akan langsung terbuka. Ini menandakan bahwa oli Shell yang kita pakai akan menunjukkan keasliannya. Kalau yang palsu itu susah, ada kertasnya ini. Dah, kita tutup lagi. Semoga di video ini bisa membantu teman-teman yang kesulitan mencari oli dan kesulitan mengenali ciri-ciri oli palsu dan yang ori. Udah gitu aja video hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan komentar di video saya. Jangan lupa ya di subscribe channel Ari Kriwil Vlog. Ciao.